Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Busu ngadain sana. Apa kabar? Senang bener saya Gila Mukti dapat ngawani kita di program Bebahasa Kutai kesayangan kita Sekitar Netam. Tiga apa informasinya? Ayo ha, kita umpati Sekitar Netam selengkapnya. Mbak Busu ngadain sana. Kreativitas orang memang diada bebatas. Bisa ada di mana aja. Atawa bisa bila-bila aja, termasuk juga tegak orang di penjara yang orang-orangnya di situ selawasan ini dianggap oleh segala angkurang kurang jahat. Di penjara atau lembaga pemasyarakatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, ada beisi program ngasah bakat dengan kreativitas kurang-kurang yang di penjara di situ. Rupanya ada banyak juga orang-orang yang dipenjara di situ yang berisi keterampilan, molah bermacam-macam kerajinan tangan, tegak kerajinan tangan tumatan kaca, bekas odah colok gas, atau tumatan kayu. Awalnya sih kalau tertarik enggak, saya sebetulnya basisnya di bangunan. Cuma waktu diluarkan memang sudah ada basis sedikit lah untuk di mebeler ini. Akhirnya ditambah pengalaman di sini dengan pelatihan yang tiap tahun itu diberikan sama LP sini. Jadi ya itulah sudah Bu, akhirnya belajar dari sini juga, banyak belajar dari sini sebetulnya. Nah, tertariknya itu ya karena memang kalau dipikir memang kayu ini tidak ada matinya Bu. Pasti nanti di luar itu kita mencari kayu. Jadi akhirnya dicintai, diresain. Wah kayaknya hasilnya nanti di luar ini bisa baik gitu. Akhirnya belajar, belajar, belajar. Ya mudah-mudahan lah nanti Bu kalau dibebas atau apa pasti buka. Ndik disangka hasil kerajinan tangan keruan orang penjara nih banyak juga digawali oleh orang masyarakat banyak. Tegak lemari ngan kursi lipat. Banyak pesanannya. Molah sida yang tukang polah jadi kewalahan juga. Lebih-lebih bengkel odah sida bepolah kerajinan tuh odahnya halus mahal. Molah sida bekerjanya jadi bebatas. Bunyi Pak Didik Heru Sukoco, kepala penjara, sida berharap beneh. Kehendak baik sida keruan orang ke penjara di situ kawa jua disalurkan. Biar keterampilan sida jadi tak asah jua. Hari ini jumlah penghuni lapas Tenggarong 1438. Ya, itu terbagi dari tahanan dan narapidana. Kemudian untuk yang di bengkel kerja tadi, memang sebelum saya sudah ada. Saya tinggal menambahkan aja apa yang diminati oleh mereka. Semisal mau buat karya yang lain, ada yang bisa, kita modalin. Kemudian harapan saya sih semuanya bisa terakomodir ya. Narapidana-narapidana itu bisa bekerja semuanya. Tetapi yang menjadi kendala di kita, bengkel kerja kita sangat kecil ya. Kita mau nanti mau izin ke kepala kantor wilayah untuk bisa membuka tempat di ini di kampung wisata kampung asimilasi. Ada 100 meter mungkin dari sini jaraknya. Nanti kita akan buka di sana. Apa saja yang bisa dijual produk dari lapas ke tengah-tengah masyarakat. Harapannya ke depan sih mereka punya ini ya, punya jiwa bisnis, punya apa aja lah yang bisa dibuat oleh mereka nanti untuk mereka dan bisa menghasilkan sesuatu yang nilainya mungkin berwujud materi ya, bisa menghidupi keluarganya. Tegak tujuan bunyi Bu Marcelina Budiningsih, Kadip Pas Kaltim Tara. Sida menghargai benih usaha ngan kreativitas keruan kurang penjara. Sida berharap ngan berlatih tegak tu, kawa jua molah ngubah pikiran orang soal kurang penjara.
13 unit pelaksana teknis di Kaltim itu kompetitif sekali, baik dari hasil karya kerajinannya maupun bidang keagamaan pun maupun di bidang keseniannya. Jadi boleh kita lihat di beberapa lapas ini kita punya band yang istilahnya sudah bisa show go on-nya ke masyarakat. Terus keterampilannya seperti di lapas Tenggarong ini itu luar biasa, menggunakan limbah korek digunakan menjadi robot-robot atau pesawat tempur. Itu harus kita dorong terus dan kita publikasi terus. Tidak hanya itu, bagaimana kita juga mereka bisa punya kemandirian setelah kita punya kampung asimilasi, adanya peternakan lele, ikan dan lain-lain. Semoga mereka pun dengan biaya sedikit bisa tetap tumbuh rasa bahwa mereka tuh bisa mandiri dan bisa istilahnya menjadi manusia baru yang bisa melakukan apa-apa tidak memerlukan biaya banyak. Ngambi isi keterampilan tegak tuh keron orang penjara, diharapkan kawajua tumbuh jiwa usaha sida. Biarkan dia pas balik ke masyarakat, sida kawa berusaha ngan mandiri, ndik merasa canggong atau ndik nyaman. Memang, usaha tegak ni yang dipolah leh orang-orang di penjara Tenggarong mesti disiarkan, biar bubuhan masyarakat umum tahu segala macam yang dipolah leh orang di penjara. Ngan biar tahu jua si dagalanya tu yang terpenjara di situ sebenarnya ada bisi kelebihan kreativitas. Biar sida masih di dalam penjara, tapi sida bisi kebebasan ngasah keterampilan sida. Kehidupan sida dihabis sampai di belakang jeruji besi maha, atau hidup sida dihabis. Tapi sida masih bisi kesempatan sekan ngubah hidup sida menjadi lebih baik.